dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa Cinta Fitri. Mbak tenang aja ya. Saya nggak akan mungkin laporin Mbak ke polisi. Mbak nggak ada sanggup pautnya kok. Saya cuma butuh informasi tentang Bu Doli dari Mbak. Katanya Doli ada di sekitar Kebayoran Lama. Dia punya teman nggak di sana? Bisa juga sih, ada kemungkinan si Doli sekarang lagi ngumpet di sana. Kayaknya gue tahu nih, gue punya teman tinggal di sana. Saya kurang tahu, Pak. Ada 3 orang yang saya ingat. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka langsung lari, Pak. Dan saya tidak mampu untuk mengejarnya, Pak. Miss, Miska. Itu ada Farah sama Fitri, Miss. Aduh, mampus kita, mampus nih. Pak, putar balik, Pak. Putar balik. Ral. Apaan sih? Ral, apaan? Ral. Rel, aku harus berapa kali bilang sama kamu sih? Aku nggak tahu di mana Rafa. Gue nggak percaya lagi sama omong busuk kalian. Kasih tahu nggak? Atau gue nggak akan segan-segan ngasarin lo, Miss. Rel, tolong jangan kasar. Istri gue lagi hamil, Rel. Gue nggak peduli. Gue nggak tahu lagi harus ngomong pakai bahasa apa sama lo. Gue udah bilang, gue sama Miska nggak terlibat. Kita nggak tahu Rafa di mana. Terus kalian ngapain di sini, Len? Kalian mengejar Doli, kan? Doli itu adalah utusan kalian untuk nyulik Rafa. Lo kira gue beko? Brengsek kalian. Doli lagi, aku nggak kenal siapa Doli, Rel, aku tuh nggak ada maksud apa-apa di sini. Ini semua kebetulan. Aku tuh udah capek ngeliat kamu bohong. Mau sampai kapan sih kamu bohong kayak gini? Bohong apaan sih, Fit? Jelas-jelas tuh kalian berdua tuh bohong. Sekarang kalian pikir aja sendiri deh. Udah berapa sering kalian tuh ketahuan sama kita kayak gini? Semua kebetulan itu ada hubungannya sama kalian. Dan sekarang bukan kebetulan lagi. Ya terserah lah kalau emang kalian nggak percaya sama aku. Udah cukup sekarang kamu bilang sama aku. Di mana kamu ngumpetin anak aku? Hah? Di mana kamu ngumpetin apa? Kamu bilang sama aku. Fit, denger ya Fit ya. Aku nggak pernah bawa anak kamu. Aku nggak pernah nyentuh anak kamu dan aku nggak tahu anak kamu ada di mana. Kamu bohong, Miss. Kamu tahu di mana anak aku. Kamu tahu kan ya kamu yang ngumpetin anak aku, ya kan? Pak, tangkap aja nih orang berdua. Saya nggak ragu lagi mereka adalah dalang penculik Rafa. Tunggu, Pak. Ini semua kebetulan, saya nggak ada hubungannya sama ini semua, beneran. Lagian kita udah sering diinterogasi kayak gini, Pak. Kita nggak terlibat, nggak ada bukti, Pak. Semua orang juga tahu kalau kalian adalah dalam penculik Rafa. Kalian yang sembunyiin Doli. Jadi mendingan sekarang kalian ngaku. Atau penderitaan kalian akan lebih lanjut lagi. Mau kalian? Kamu ngancem kita, Rel? Iya, gue ngancem lo, Miss. Gue ngancem lo! Gila ya, gue udah bingung mesti ngapain lagi. Gue nggak tahu sekarang masalahnya. Sekarang gini deh, gue sama Faiz tuh gak terlibat. Mereka tuh bohong, Rel. Rel, sumpah, Rel. Aku akan ngelakuin apapun supaya buat kamu percaya sama kita berdua. Oke. Kalau kalian gak merasa bersalah, sekarang tunjukin di mana Rafa. Kalian harus cari Rafa sampai ketemu. Tapi
Tapi gimana caranya? Gue gak mau tahu gimana caranya. Itu terserah kalian. Kalau gak ketemu juga, gue akan tuntut kalian atas pencurian, penipuan, dan penculikan. Kalian tinggal pilih, temukan Rafa atau kalian nikmati itu penjara. Jagoan lo, ngomong mau ngelakuin apa aja. Ya terus kita mau ngomong, kita mau ngaku sama dia. Hah? Lo masuk penjara, Is. Sana lagi masuk aja sendirian. Gue sih gak mau. Ya terus kita harus ngapain? Kita harus cari Rafa di mana? Ya, gue gak tahu gimana caranya, Is. Ya, lo pikir dong, biasanya lo jagoan kayak gitu. Gimana gue bisa mikir kalau lo cuap-cuap terus dengan mulut lo yang bau itu? Bisanya cuma ngatain orang aja lo. Ya lo bisanya apaan? Bikin ribet aja. Diam lo. Pis, gimana nih? Udah mikir belum? Dari tadi kita kayak gini terus sih. Ngapain, kek? Telepon siapa, kek? Ini mau nelfon. Mau nelfon siapa? Unadi. Halo? Doli udah nelfon lo belum? Belum. Sialan. Gua udah bilang kan? Lo sekarang kerjaannya bisanya nyalahin gua mulu ya, Is? Kasih saran dong. Saran gua? Harusnya lo gak ngomong ke Farel mau ngelakuin apa aja tadi. Itu tuh udah lewat ya, Is, ya. Nggak perlu diomongin lagi sekarang. Ya tetap aja. Ini gara-gara ide lo sok tahu kita jadi kayak gini sekarang. Bingung kan lo? Sekarang yang harus kita lakuin itu nyari Doli. Nyarinya di mana sih, Miss? Ya cari Doli lah, Is. Di mana, kek? Emangnya gue tuh orang sulap apa bisa munculin Doli tiba-tiba di mata lo? Atau di depan muka gue? Kacau gue. Hidup gue nih berantakan semenjak gue ketemu sama lo, Miss. Oh, jadi sekarang lo udah mulai ngelunjak sama gue, udah bisa komplain, udah bisa bentak-bentak gue, iya? Iya iyalah. Kenyataannya yang bikin semua jadi ribet itu lo, Miss. Gue udah bilang kita kabur dari sini. Lo nolak. Gue ajak lo pergi dari rumah sialan itu. Lo malah mau balik, gila lo. Faiz, urusan kita sama mereka itu belum selesai, Dodol. Makanya kan, jadi kayak gini kan sekarang kan. Lo tuh kenapa sih, Miss, nyari masalah mulu, Miss? Otak lo tuh isinya jahat mulu. Gak kasihan apa sama anak kita nanti, Miss. Gak usah bawa-bawa anak gue. Is, tenang, Is. Kita tuh belum kalah. Dengar ya, Is, ya. Sekarang yang harus kita lakuin itu, kita harus cari Rafa. Dan saat kita nemuin dia, baru kita balas dendam sama mereka. Maksud lo apa lagi nih? Kalau Rafa udah di tangan gue gak akan nyerahin Rafa ke Fitri. Kalau perlu gue jual tuh anak. Biar Farah sama Fitri tahu rasa. Bisa-bisanya lagi nih orang ngomong kayak gini. Jangan main-main sama The Great Miska ya, Mbak. Lu jangan coba macem-macem. Gue bisa ngelakuin apa aja. Dan gue juga bisa bilang sama semuanya kalau lo yang nyuruh gue nyulik anaknya si Farel. Halo. Buntu. Iya, benar. Di sini rumahnya Norma Sarmando.
Dari mana ya, Pak? Hah? Dari Cikeas. Ya, ya, Pak. Bentar, Pak. Teacher! 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 Ada telepon dari Cikeas nih! Teacher, cepat, teacher! Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, berisi. Teacher, ada telepon dari Cikeas. Halo? Yang benar nih? Alhamdulillah. Iya, iya. Saya kesana sekarang. Iya. Gua ke Cikeas dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teacher dapat telepon dari Cikeas. Terus bilang alhamdulillah. Terus buru-buru pergi. Wah, berarti teacher diangkat jadi menteri nih, Cep. Teacher diangkat jadi menteri. Berarti aku iso toh, jadi asisten menteri. Kamu udah serius? Serius ya, Cep. Rel, Fit, gimana Rafa? Miska sama si Faiz ada di sana kan? Mereka ngaku kan? Masih belum ada perkembangan, Om. Kita belum bisa temukan Rafa. Miska dan Faiz gak ngomong apa-apa. Ya Allah, kapan semua ini berakhir? Sayang, sayang sabar ya. Kita pasti ketemu sama Rafa ya. Sebentar lagi, sayang ya. Fit, kita semua di situ sudah berusaha. Kamu yang kuat ya. Kamu harus kuat. Biar aku aja. Biar aku aja, sayang. Halo. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Fitri? Kami dari Rumah Sakit Melati. Iya, ada apa? Saya sendiri. Saya cuma ingin mengingatkan, Bu, kalau Rafa harus divaksin lagi. Mestinya kemarin, cuman mungkin Ibu lupa atau bagaimana. Jadi, kira-kira kapan Ibu bisa membawa Rafa kembali untuk divaksin ya, Bu? Ya Allah. Maaf, ini dengan siapa? Ada pesan apa? Kami dari Rumah Sakit Melati, Ibu, cuman ingin mengingatkan tentang vaksinnya Rafa. Nanti akan saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dari siapa boleh? Rafa kenapa? Suster yang dari rumah sakit ngingetin soal imunisasi Rafa. Pasti Fitri teringat langsung Rafa lagi ya. Ya Allah, kembalikan Rafa. Kembalikan anak Rafa. Halo? Gun? Dol? Beneran nih, lu? Iya, gue Doli. Emangnya temen lo banyak selain gue? Lu masih sama anaknya Farel itu ya? Iya. Lo jangan bawel-bawel. Lo sejibut-jibut sama dia. Itu lagi dicariin. Tahu gak sih lo? Sama semuanya deh pokoknya. Ibu Mbak Miska juga nyariin lo. Iya, gue tahu. Dia pasti nyariin gue. Belum mampus tuh orang. Ya gue tahu, Mbak Miska sama Faiz dikirain nyulik Rafa. Makanya mereka lagi diawasin sama polisi. Bagus, bagus. Emang itu yang gue pengen. Biar ribet lo cucunguk itu tuh. Dol, lu gak kenapa-kenapa kan? Udah gak usah nanya, gue mau nanya. Lo tau gak nomornya si Miska? Punya kan? Ada sih. Mas. Ada perlu apa kamu? Enggak, aku kesini mau ngasih laporan dari Retro buat dipajak sama Farel. Kamu kenapa, Mai? Enggak sih, Mas. Masih soal Rafa. Tadi Farel dan Fitri baru pulang dan mereka masih belum bisa nemuin Rafa, Mas. Kamu yang sabar ya, Maya. Aku tahu pasti ini sulit banget buat semuanya. Maaf ya, Mas ya, saya jadi kebawa sensitif. Gak apa-apa. Aku ngerti perasaan kamu, Maya.
kita juga kan punya anak. Ya udah kalau gitu aku ngasih laporannya besok pagi aja ya. Aku kesini lagi. Lagian kan kasihan juga Farel. Lagi situasi kayak gini dia harus baca semua laporan ini. Kalau ada apa-apa kabarin aku ya. Mas. Apa, Mai? Gimana kalau kamu kasih laporannya ke Farel besok pagi-pagi sekali habis sarapan? Iya, memang maksud aku kayak gitu, Mai. Besok pagi aku kesini, balik lagi, terus aku kasih laporannya ke Farel. Iya, enggak, maksud saya supaya kamu enggak bolak-balik, gimana kalau malam ini kamu nginep sini aja, Mas? Jadi kamu ngizinin aku untuk nginep di sini malam ini? Ya kalau kamu yang gak keberatan sih. Ya enggak lah, Mai. Justru aku terima kasih banget sama kamu. Papa. Alif. Papa malam ini mau nginep di rumah sama Alif. Boleh nggak? Papa mau nginep di sini. Bener sayang. Sih, Papa mau di sini. Siapa Miss? Dolly. Gak tau. Halo. Mbak Dolly. Iya, ini gue. Mbak. Mbak tahu nggak? Gara-gara ulah Mbak Dolly. Mbak Dolly tahu nggak apa yang terjadi sama aku dan Faiz? Ya dia masih bisa ketawa lagi. Mbak Dolly tahu gara-gara ulah Mbak Dolly, aku disiksa Mbak. Aku dituduh sebagai penculik. Aku sama Faiz ditangkap polisi. Puas. Kan gue udah bilang sama lo, Miss. Lo jangan macem-macem sama Dolly. Gue, Dolly, sang primadona. Bisa-bisanya lagi nih orang ngomong kayak gini. Jangan main-main sama The Great Miska ya, Mbak. Sekarang kita lihat kenyataannya aja lah. Siapa yang ditangkap dan siapa yang bebas. Pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin gue lah. Oke, sekarang gini. Mbak Dolly ada di mana dan Mbak Dolly mau ngapain? Rafa masih sama Mbak Dolly kan? Iya nih, ini dia nih. Oke, sekarang Mbak Dolly di mana? Biar kita samperin Mbak Dolly ke sana. Nggak segampang itu, Miss. Terus Mbak Dolly mau apa? Mbak Dolly tinggal bilang aja sama aku, Mbak. Nanti aku kasih. Tapi Mbak harus ngasih juga Rafa ke kita. Gini aja, Miss. Kita ketemuan aja dulu. Tempat gue yang tentuin. Oke. Tapi lo mesti siapin uang buat gue kabur dan perawatan penyakit sialan ini. Ngerti lo? Ya udah, Mbak. Kalau gitu kita mau ketemuan di mana? Oke, ntar malam, Mbak. Jangan sampai nggak datang ya. Pasti gue datang. Tapi ingat ya, Miss. Lo jangan coba macem-macem. Gue bisa ngelakuin apa aja. Dan gue juga bisa bilang sama semuanya kalau lo yang nyuruh gue nyulik anaknya si Farel. Dan cerita sama si Farel. Tenang, Mbak. Tenang. Gue nggak bakal aneh-aneh kok. Dan ingat apa yang gue minta. Oke, sampai ketemu. Oke. Terus gimana? Dia bilang apa, Miss? Dia sakit, Is. Dia minta kita kirimin uang ke dia buat dia kabur dan juga berobat. Tapi dia tukar dengan Rafa. Dia bakal ngasih Rafa ke kita. Bagus. Terus dia di mana sekarang? Masih nggak jelas. Yang pasti sih dia ngajak ketemu nanti malam. Oke. Ya udah, sekarang kita kasih tahu Farel aja. Ngomong apaan lo? Lo, Miss. Lo yang bilang sama Farel kan, lo janji mau nemuin Rafa terus kita bebas dari tuduhan. Lo udah janji sama dia? Faiz, lo jangan macam-macam ya. Gue tahu lo tolol, tapi jangan terlalu banyak miara ketololan. Sekarang gini, Is. Kita harus ngedapetin si Rafa dulu. Setelah Rafa di tangan kita, baru kita bisa nuntut macam-macam ke Farel. Kita gunain itu. Lo mau jadi penculik Rafa beneran, Miss? Ya terserah namanya apaan. Terserah lo menyebutnya itu apaan namanya. Yang pasti, kita harus mempergunakan Rafa demi kepentingan kita dulu. Ngerti lo?
Ku makin gak paham sama keiblisan lo ini, Miss. Ya terserah lo mau paham atau gak paham, mau ngerti atau gak ngerti. Yang pasti lo harus setuju. Titik. Mudah-mudahan anak gua gak ngikutin dia iblisnya. Lo pasti mau ketemu sama Dolly kan? Is, pokoknya sekarang tugas lo itu adalah jagain kamar. Dan pastiin gak ada orang yang tahu gua keluar. Saya. Iya. Mas Koko, cerita Mas Koko ini beneran kan, Mas? Ya ampun, Mas Aldo, saya ini mana pernah bohong. Lawong saya sendiri kok yang nerima teleponnya. Kalau nggak percaya, tanya nih sama Cecep Gurbacep. Ya, Cep? Bener, Mang Aldo, orang saya dengar sendiri kok waktu dia terima teleponnya. Kalau gitu juga jadi anak yang menteri dong. Iya, dan Eyang bapaknya menteri. Ayo. Os. Ya, ya, nah, deh. Gini, Cep. Kok nanti biar Norman itu senang kan? Kita tepuk tangan rame-rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat, Mas. Selamat, Mas. Alhamdulillah. Selamat. Kok pada rapi kayak gini sih? Pada mau kemana? Kondangan ya? Kok saya nggak diajak? Alah, teacher. Teacher diangkat jadi menteri apa, teacher? Hah? Menteri? Menteri apaan? Oh, jangan suka gitu, teacher. Tadi kan teacher dapat telepon dari Cikeas. Terus bilang alhamdulillah. Terus pergi buru-buru. Apa coba kalau nggak diangkat jadi menteri? Udah sesarap lo berdua. Kerjanya bikin gosip aja. Lah, tadi teacher kan dapat telepon dari Cikeas, kan? Eh, yang nelfon tadi teman gue emang tinggalnya di Cikeas. Terus kunaon atuh? Angkat telepon terus bilang alhamdulillah, laju buru-buru pergi saja. Ya dia ngasih tahu kalau bini melahirkan. Makanya gue jawab alhamdulillah. Masa gue bilang astagfirullah atau enggak nauzubillah menjalik? Gimana sih lo? Asal lo tahu pada ya, Bapak Presiden SBY pasti memilih menteri-menterinya itu orang yang sangat berkompeten, ahli dalam bidangnya dan profesional. Masa gue yang enggak mungkin lah. Gila apa lo? Terus man Masya Allah, kok bener-bener kamu ya, kok ya? Kamu ngerjain orang tua kamu ya? Lihat tuh, udah rapi, dandan habis. Dasar kamu sempel, kamu pakai asam kamu ya? Telepon tuh dia memang orangnya. Kamu juga, kamu juga. Ayo terus, Pak, kejar, Pak. Gebukin aja, Pak. Rasain lo, bikin gosip mulu sih. Sabar ya, jangan khawatir. Ayah sama ibu akan datang jemput kamu secepatnya. Kamu harus bertahan ya nak. Fitri, kamu panas sayang, kamu sakit ini. Istirahat lagi sayangnya, ya? Aku nggak mau istirahat, aku nggak mau tidur. Aku takut kalau aku tidur aku mimpi buruk. Di mimpi aku, Rafa itu nangis, kenceng banget. Rafa itu kayak kangen sama aku, Rafa tuh kayak manggil-manggil aku. Gak bisa nyentuh dia. Fit, sayang.
Rafa itu bukan anak yang cengeng. Dan kita harus yakin Allah itu melindungi Rafa. Insya Allah baik-baik aja, sayang. Tapi, Rel, kalau sekarang Rafa lagi sakit gimana? Kalau Rafa gak dikasih makan gimana? Sayang, kamu gak boleh mikirin macam-macam. Fit, kalau kita kuat, kita pikirannya positif, insya Allah Rafa juga akan kuat, sayang. Udah, sekarang yang paling penting adalah mikirin kesehatan kamu. Kamu demam kayak gini, ke dokter ya? Enggak, kalau nggak penting, yang penting tuh Rafa. Kalau Rafa nggak bisa bersama kita lagi gimana? Enggak, Fit, enggak. Karena aku udah bilang kita nggak boleh mikir negatif, sayang. Ya, itu nggak mungkin. Kalau Rafa, Rafa benar-benar diculik sama Miska Faiz. Terus mereka nggak mau ngembalin Rafa sama kita. Terus Miska sama Faiz malah ancam-ancam kita gimana? Sayang, itu nggak mungkin, saya nggak mungkin. Lagi pula kalau Miska yang nyulik, dia nggak akan mungkin macam-macam sama Rafa. Kamu tahu sendiri nggak sikapnya Miska dan Faiz? Fit, justru karena aku kenal mereka, Fit, maka aku bisa bilang seperti itu. Aku yakin banget, Fit. Aku yakin banget. Sayang, kamu tenang aja, sayang. Ada aku di sini. Aku akan melindungi kamu dan Rafa. Pasti, sayang. Kamu janji, kan? Kalau Rafa bisa kembali ke kita bisa bertiga lagi, ya? Iya, sayang. Ya. Pasti. Iya. Dan kamu janji, kan? Kamu gak akan pernah ninggalin aku. Aku gak akan ditinggalin sendiri, kan? Enggak, sayang, ya. Aku gak akan ninggalin kamu. Gila kan? Ngapain sih bikin boneka-boneka dari guling kayak gini? Lo kalian gila, gue emang enggak. Eh, mau kemana? Lo mau pasti mau ketemu sama Dolly kan? Is, pokoknya sekarang tugas lo itu adalah jagain kamar dan pastiin gak ada orang yang tahu gue keluar. Sembarangan lo ngomong, enak-enakan lo pergi, gue jaga gawang gak, Kak? Ikut. Terus mau lo apa sekarang? Gak usah banyak maunya ya, Faiz. Miss, ikut, Miss. Tahu kan, pertama kali kita ketemu sama Dolly itu kita bareng-bareng. Dan sekarang kalau ketemu sama Dolly ya barengan dong. Nanti kalau ada apa-apa sama kehamilan, biar gue yang tanggung jawab. Ya. Gue gak akan kenapa-napa, Is. Udah ya, gue telat. Miss, ikut, Miss. Apaan sih? Lo gak usah kayak anak bayi deh. Gak usah cengeng. Diam di sini jagain kamar. Miss. Apalagi? Bawel. Suka! Pas banget, emang gue Dolly sang primadona. Ya Allah, aku merasa lemah lagi, ya Allah. Kuatkanlah aku, ya Allah, kuatkanlah aku. Jangan bikin Fitri lama sakit, ya Allah.
Aku gak kuat kalau ngeliat Rafa, Kak. Ngeliat Rafa gak ada di sini. Ngeliat Fitri kayak gitu juga, ya. Aku gak kuat, kuatkan aku, ya. Kalau Rafa... Rafa benar-benar diculik sama Miss Kak Faiz. Mereka gak mau ngembalin Rafa sama kita. Miss Kak sama Faiz malah ancam-ancam kita gimana. Fitri benar. Faiz sama Miska harus selalu diawasin. Aku nggak boleh lengah. Lama banget sih si Miska. Kayaknya gue udah mesti pergi dari sini. Gue gak boleh ambil resiko. Gue harus pergi sekarang. Bohong, gue takut lu marah. Gue emang marah sama lu. Lu gak usah pake alasan-alasan lagi ya. Sekarang gue tanya sama lu, dimana Miska? Gak tahu, Rel. Kalian berdua tuh emang gak bisa dikasih hati ya. Dimana dia? Gue gak tahu, Rel. Dia gak bilang sama gue, Rel. Gue gak percaya sama lo. Di mana dia? Gue gak tahu, Rel. Dia gak bilang sama gue, Rel. Beneran. Lo jangan bohong sama gue. Gue tanya sekali lagi sama lo. Lo gak tahu. Nih, gue kasih tahu. Ada apa sih, Rel? Malam-malam ribut-ribut. Di mana Miska? Tuan tanya langsung sama dia, Mi. Dari tadi aku tanya dengan pertanyaan yang sama, dia nggak jawab-jawab. Kamu tuh ngerti nggak sih, di mana Miska, istri kamu? Aku nggak tahu, Mi. Masa iya kamu tuh nggak tahu, toh? Kemana istrimu pergi, masa nggak tahu sih? Sekali lagi lo bilang nggak tahu, gue habisin lo, Is. Aku nggak tahu, Mi. Sabaran gue udah habis, Sis. Gue akan seret lo ke polisi. Lo lebih cocok di sel polisi daripada di sini. Dan gue gak mau ada pembohong di rumah ini. Kenapa, Rel? Aku ada di rumah ini juga kok. Miska nggak ada lagi di rumah. Dan aku nggak tahu dia kemana. Faiz mana? Dia nggak bilang sama kamu? Faiz juga nggak tahu apa-apa, Mas.
Mas, maaf, Mas. Aku mau minta tolong sama Mas Bram untuk cari Miska, Mas. Oke, Rel. Oke, Rel. Aku yakin banget, Mas. Dia pasti janjian sama Dori. Iya, Rel. Aku akan cari tahu sekarang. Aku akan telepon Miska. Ya? Kenapa sih, Mas? Gak ada apa-apa, Mai. Besok aku cerita sama kamu, ya. Sekarang kamu tidur. Jagain Alif, ya. Halo? Kamu di mana, Miss? Kenapa, Mas? Aku mau ngomong sama kamu, penting banget. Malam ini juga. Maaf, Mas. Aku lagi di luar, lagi nggak di rumah. Ngapain kamu di luar malam-malam kayak gini? Ya, ada masalah yang harus aku urusin lah, Mas. Nanti aku ceritain lah. Tapi kamu di mana, Miss? Ini juga belum jelas aku di mana, Mas. Aku juga nggak tahu. Ya udah gini, biar besok aja aku hubungin Mas Bram, ya. Kok berhenti sih, Pak? Pak, kok berhenti sih? Ini udah di Jalan Mangga 2, Bu. Kalau terus lagi, tuh masuk Jalan Raya Cipaku lagi. Ibu mau berhenti di mana? Yaudah, ngomongnya masa keras-keras. Di sini aja, di sini. Ya abis dari tadi ibu nelpon terus. Halo, Mas Bram. Kenapa sih, Miss? Kok hilang-hilang gitu suara kamu? Aku nggak dengar apa-apa tadi. Bagus. Mas Bram nggak dengar apa-apa. Gimana jadinya, Miss? Halo? Halo, Mas. Sinyalnya jelek, Mas. Aku nggak dengar Mas Bram. Gini, kita ketemuan besok ya, Mas, ya. Kamu kabarin aku, ya. Iya, aku kabarin besok, ya. Oke? Gimana, Mas? Berhasil, Rel. Aku tahu di mana dia sekarang. Di mana? Dia lagi naik taksi ke Jalan Mangga 2. Yang deket Jalan Cipaku Raya itu loh. Oke, Mas, bagus. Ya udah aku berangkat ya, Mas, ya. Mau aku temenin, Rel? Enggak usah, Mas. Mas tetap di sini. Mas kan masih dalam tahap penyamaran. Dan aku minta tolong sama Mas, tolong jaga semua yang ada di sini, Mas, ya. Ya udah, kamu tenang aja. Serahin semuanya sama aku. Rel, mau kemana lagi, Rel? Udah ikut aja. Rel, apaan sih? Kamu mau kemana? Fit, Miss kabur lagi, Fit. Dan aku mau bawa ini orang. Kalau nggak dia kabur juga, ntar. Ya Allah, Rel, Miss pergi kemana? Aku yakin ketemu sama Dolly, Fit. Yaudah, aku ikut ya. Sayang, jangan, sayang. Kamu kayak masih pucat banget, sayang. Kamu istirahat aja, ya. Gak mau, Rel, aku harus ikut. Kamu udah janji sama aku, kita harus selalu sama-sama kemana-mana. Ini menyangkut Rafa. Boleh tolong bilangin sama Fitri, boleh biar Fitri di rumah aja, boleh? Iya, Fit. Memangnya kamu tuh tetap mau pergi toh? Apa nanti enggak ngerepotin? Aku yakin boleh. Demi Rafa apapun aku harus lakukan. Rel, Mami juga ikut kamu ya, Rel? Ya, sekalian aja Oma ikut. Emangnya kenapa sih, Rel? Oma juga ikut, ah? Ini bukan mau jalan-jalan. Justru itu, Rel. Kita tuh bisa bantu kamu juga. Terutama ya, kita tuh bisa jagain ini nih. Ini suaminya si Blekok itu. Kalau sendirian kan kamu repot juga. Rafa di mana, Mbak? Mbak? Mbak Doli, Mbak? Atas nama
tempatnya udah bener di sini, tapi dolinya mana ya? Jangan-jangan tuh orang ngejebak gue lagi. Tapi gak mungkin sih. Gak mungkin tuh orang ibu gue. Woi, tolong! Ada yang pingsan, woi! Woi, tolong! Jangan-jangan Dolly. Mbak Dolly, Mbak Dolly, Mbak, jawab, bangun, Mbak Rafa di mana? Mbak Rafa di mana, Mbak? Mbak Dolly! Tadi ngelihat anak kecil yang dibawa sama dia nggak? Anak bayi. Nggak tahu, Mbak. Kita juga baru lewat jalan ini. Kayaknya ibu ini dari tadi sendirian kok. Mbak kenal dengan ibu ini? Mbak, peduli. Kayaknya percuma deh, Mbak. Dia udah meninggal. Mbak, Rafa di mana, Mbak? Mbak, peduli, Mbak. Gimana ini? Aduh, gue harus aktif. Jangan sampai ini semua kebongkar. Mbak, Rafa di mana, Mbak? Mbak Dolly! Mbak, jawab, Mbak! Bu Dolly. Miss, Bu Dolly kenapa? Bu Dolly gak meninggal kan, Miss? Bu Dolly kenapa, Miss? Bu Dolly yang tahu anak aku di mana. Bu Dolly gak boleh meninggal. Miss, kenapa di mana? Fit, kamu sabar ya, Fit. Kamu sabar, nak. Miss, kamu udah ketemu sama Dolly kan? Sekarang kasih tahu, Miss. Di mana Rafa, Miss? Di mana anak gua, Miss? Rel, aku nggak tahu, Rel. Dia belum sempat ngomong apa-apa sama aku. Kamu berani bohong di depan orang mati, Miss, ya? Rel, sumpah, Rel, aku nggak tahu apa-apa. Aku datang ke sini, dia udah begini, aku belum dengar apa-apa dari dia. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama Mas di sini deh. Tanya aja, iya kan? Iya kan, Mas? Iya kan, Pak? Iya kan? Apa betul yang dia katakan, Pak? Miss, sekarang lo harus ngomong, Miss. Lo nggak bisa ngelak lagi, Miss. Soal apa sih, Rel? Lo bilang lo nggak kenal sama Dolly. Lo bilang lo nggak pernah ketemu sama Dolly. Ternyata lo ketemu sama Dolly sekarang, kan? Hal apa lagi yang lo sembunyikan, Miss? Ibis lo, ya? Gak ada, Rel. Berani-beraninya kamu bohong lagi, ya, Miss, ya? Bila kamu yang jujur, pasti kamu itu tahu. Kalau nggak, ya, mau patahin tuh kuping kamu. Ampun, Oma. Jangan. Is, tolong kamu bantuin aku dong. Kamu jelasin ke mereka kalau kita tuh nggak ada hubungan apa-apa di sini. Nggak ada hubungan dengan ini semua. Hey, Miss. Kalau kamu nggak ngerti apa-apa, kenapa kamu ada di sini? Mi, aku dijebak, Mi. Ada yang nelfon aku, sudah datang ke sini, katanya mau ketemu sama Rafa. Aku mau ditemuin sama Rafa, tapi justru ini yang aku temuin. Kamu bohong, Miss. Aku bohong. Kamu tahu nama di mana? Aku mohon kasih tahu aku, Miss. Aku pengen ketemu anak aku. Aku gak akan sama Rafa. Kok ada polisi sih? Pak, tunggu, Pak. Jangan tangkap, Pak. Saya gak salah. Ya. Saya gak salah. Kalian tenang aja. Evakuasi korban. Rafa. Rafa di mana? Rafa di mana nyari Rafa? Rafa di mana? Rafa di mana? Rafa pasti ketemu.
kalian berdua tuh betul-betul gak tahu diri ya, gak tahu malu. Di sini lagi, Pak. Langsung saja bawa mereka ke kantor polisi. Mereka sudah diinterogasi, Pak. Dan mereka tetap mengaku tidak tahu apa-apa. Polisi belum cukup punya bukti untuk memasukkan mereka ke sel, Pak. Iya, tapi buat apa sih mereka tuh dibawa lagi ke sini, Mas? Saya nggak mau ngambil risiko kalau kehilangan mereka, karena mereka bisa kabur lagi. Harusnya polisi itu tahu ya bahwa mereka itu ya penipu tingkat tinggi. Kalian berdua tuh betul-betul gak tahu diri ya, gak tahu malu. Mi, Mami tampar lagi aja aku. Mami mau nampar aku sama Faiz berkali-kali juga. Kita nggak akan berubah, Mi. Kita nggak tahu di mana Rafa. Miss, kamu jangan ngelak lagi ya. Kita semua di sini tuh tahu kalau kamu yang menculik Rafa. Kamu itu dalang dari semuanya, Miss. Kita itu semua tahu. Kamu tahu kan di mana anak aku sekarang? Aku mau dikasih tahu di mana anak aku, Miss. Kamu ingat ya, kalau sampai itu jadi apa-apa sama anak aku karena kalian, aku gak akan lepasin kalian. Aku gak akan tinggal diam. Aku gak akan tinggal diam. Kamu di mana, Rafa? Kamu di mana, Rafa? Aja aku nemuin adek ini, ya. Ya, kalau sampai adek ini ditemuin sama Bang Jeki, wah, bisa-bisa dia dijual, ya. Iya tuh, Kak, bener. Kak, emang Kakak nemuin dia di jalan mana sih, Kak? Di mana? Di sana. Di keranjang tempat biasanya Ponunu naruh si Moni tuh. Nah, ibu itu naruh adek ini di situ. Oh, gitu. Di situ, ya. Ibu tuh dipergi deh. Kakak, apa? Gimana kalau misalnya ada ini tuh jadi adik kita aja, Kak? Gimana? Kita urus gitu, ya? Ah, boleh, 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 boleh. Wah, tapi harus dikasih nama nih, Kak. Tapi namanya siapa ya? Udah, sementara kita panggil adik dulu ya. Yang penting kita bisa bawa adik ini pulang dulu. Gimana? Setuju nggak? Setuju dong, Kak. Nah, kita bawa pulang yuk. Yuk, yuk. Yuk, ayo pulang. Ya. Gimana Fitri, Pak? Udah agak mendingan, Pak. Cuman dia masih agak shock, Pak. Pak, saya boleh minta tolong nggak, Pak? Boleh, Pak. Tolong bawa Faiz ke dalam, Pak. Faiz, ayo ikut. Sekarang gue pengen selesaiin urusan gue sama lo, Miss. Kamu sadar kalau istri kamu sedang hamil? Iya, emang kenapa, Pak? Enggak apa-apa. Berarti kamu juga sadar, kan? Kalau anak yang dikandung Miska itu ikut ngerasain apa yang dialami Miska juga. Maksud Pak Hartawan ngomong apa sih, Pak? Tolong kalau ngomong sama saya, jangan berbelit-belit, Pak. Ngomong aja langsung. Artinya simpel. Kalau Miska sakit, berarti bayi yang ada di kandungannya Miska juga ikut sakit. Kalian,
kalian mau membuat apa sama istri saya, Pak? Kalian gak akan nyakitin dia, kan? Enggak, kan? Farel udah sangat putus asa, Faiz. Dia minta saya untuk lakukan apapun supaya kalian berdua ini kembali. Terima kasih, Pak. Pak, buat apa itu, Pak? Buat apa, Pak? Kamu tahu ini apa? Obat painkiller. Kamu tahu kalau obat painkiller itu sangat berbahaya untuk ibu hamil. Ya, baca sendiri. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Saya mohon jangan, Pak. Jangan. Mi, tolong, Mi. Tolong, Mi. Mis, kamu dikasih racun sama dia, Mi. Mi, tolong cegah, Mi. Dia bisa keguguran, Mi. Sini, Pak. Biar saya yang kasih minum Miska. Mi, tolong Mi, jangan lakuin itu, Mi, please, Mi. Mi, Mami! Faiz. Ini buat aku, Mi. Mis, jangan diminum, Mis. Jangan. Kenapa lagi sih, Is? Ini kan cuma air doang. Miss, itu bukan air, Miss. Itu racun, Miss. Jangan, Miss. Kamu bisa keguguran, Miss. Jadi benar, Mi? Boong. Gua nggak boleh kalah. Paling ini cuma caranya Farel supaya gua ngaku. Sorry, Rel. Gua nggak segoblok Faiz. Oke. Kalau emang kalian semua pengen aku ngelakuin ini, aku akan ngelakuin ini demi ngebuktiin kalau aku nggak bersalah dan aku nggak tahu di mana Rafa. Miss, tolong jangan diminum, Miss. Miss, anak kita bisa mati, Miss. Jangan. Diem aja lo, Is. Gue tahu Farel nggak mungkin setega ini. Tenang aja. Nggak apa-apa, Is. Biar kita bebas. Kita nggak salah kok. Jangan, Miss, jangan. Aku nggak rela, Miss, anak kita mati. Jangan! Malah makin bagus nih. Ada semuanya. Oke. Di depan kalian semua, aku akan minum racun ini. Biar kalian semua puas. Dan aku akan ngebuktiin kalau aku nggak salah. Aku rela kehilangan anak aku demi mendapatkan kepercayaan kalian. Gila, mana ada ibu kayak gitu. Oke, Rel, oke. Gue emang terlibat. Gue sama Miska tahu siapa Dolly. Bayinya, tapi ibunya saya tahu dan saya yakin ibu ini ibunya. Kamu tahu nggak sih, Mai? Dolly itu meninggal, sementara sampai sekarang kita nggak tahu Rafa tuh di mana. Menurut supir taksi tadi malam, begitu turun dari taksi, Dolly masih menggendong Rafa. Berarti Rafa berada di satu tempat.